Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin alladhi allafa baina qulubina wa ahsana bi'amalihi ihwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ladina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulih. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma salli sadra rabbi fi dhikri imani bi وجميل تقدري عليك وحين في معرفتك وامنا على الشهادة بسبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين. Baik, sekalian untuk barokahnya majelis kita, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, sekalian pada malam hari ini kita semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa salat maghrib berjamaah sebagai salah satu amaliyah yang sangat utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga kiranya kita diberikan keistiqomahan dalam salat berjamaah. Terlebih lagi nanti kita akan lanjutkan dengan salat isya berjamaah sebagai salah satu di antara dua salat yang berat bagi orang-orang munafik. Asqalu salati al-munafiqina salatul isya'i wa salatu asbahi. Sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Walau ya'lamu nama fihima walau atuhuma walau abuhu. Sekiranya mereka mengetahui apa yang ada pada dua sholat tersebut, pastilah mereka akan mendatangi kedua sholat tersebut meskipun dengan merangka-rangka. Ini adalah bagian dari nikmat Allah karena kita dimudahkan untuk bisa hadir. Semoga keutamaan yang Rasulullah janjikan kepada umat ini kita bisa merasakan dan kita terima dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekalian kita masuk bab baru yaitu bab al-iqtisadu fi ta'ah, yaitu bersedang-sedang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersedang-sedang ya. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengutip dua buah ayat yaitu surah Thaha ayat 1 dan 2 dan surah Al-Baqarah ayat 185. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Quran itu litasqa, untuk membuat kamu menjadi sengsara, menjadi sulit, menjadi sedih. Waqala ta'ala yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah SWT mengendaki bagi kalian kemudahan dan tidaklah Allah SWT mengendaki bagi kalian kesulitan. Ini dua ayat ini yang akan disarah oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma dzakara al-mu'allif rahimahullah ta'ala fil bab as-sabiqi kasrat turukil khair. Setelah mu'allif rahimahullah ta'ala yaitu Imam Nawawi menulis kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan dalam bab sebelumnya tentang banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Bayyana fi hadzal babi annahu yabghi al-insani an yaqtasida fi ta'ah. Maka kemudian beliau menjelaskan dalam bab ini tentang apa sesungguhnya seyogyanya, sebaiknya, alangkah baiknya bagi manusia itu agar bersedang-sedang dalam ketaatan. Yang sedang-sedang saja. Maka babul iqtisadi fi ta'ah,
maka beliau sebut babnya adalah al-iqtisadi fi ta'at, yaitu sedang-sedang dalam ketaatan. Apa iqtisad? Apa namanya al-iqtisad? Al-iqtisadu huwa ayyakunal insanu wasaton bainal hulumi wat tafriti. Iqtisad itu adalah tatkala seseorang itu berada di pertengahan antara hulu, hulu artinya berlebihan, wat tafriti, dan kemudian menggampangkan atau meremehkan, serampangan. Jadi antara ekstrim dengan kontra ekstrim, ada di wasat atau di tengah. Maka umat Islam disebutkan dengan umat pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian itu adalah umat pertengahan. Allah sebenarnya mengendaki umat yang Islam semuanya itu supaya ada di pertengahan. Itu apa maksudnya? Moderat ya, di pertengahan. Ada dua kutub ya, ekstrem, maka Islam ada di tengah. Dan keberadaan Islam itu sendiri sudah merupakan bentuk pertengahan. Ajaran Islam itu ajaran yang posisinya wasato, di tengah. Wasato itu diserap dalam bahasa Indonesia itu wasit. Wasit itu kan dia harus di tengah. Maksudnya tidak boleh memihak yang sedang bertanding. Saya memihak ya, namanya bukan wasit lagi. Wasit artinya penengah. Islam itu diminta sebagai wasit oleh Allah Subhanahu wa taala. Li anna hadza wal matlubu bi insani bi jami'i ahwanihi, karena sesungguhnya ini adalah tuntutan ya untuk manusia dalam seluruh seginya, seluruh kondisinya. Jadi posisi pertengahan itu bukan hanya untuk tema-tema tertentu, tapi dalam segala hal itu harus di pertengahan. Umat Islam jangan sampai berlebihan dalam kutub ekstrim dua-duanya. Ayyakuna da'iran minal gulumi wa tafriti, yaitu dalam posisi di area antara hulu dengan tafrit, antara berlebihan dengan menggampangkan. Qala ta'ala, contohnya apa firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila mereka itu berinfak, mereka tidak berlebihan dan juga tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama. Tapi posisinya mana? Di tengah-tengah. Jangan semua hartanya dihabiskan untuk infak, jangan juga bakhil tidak berinfak sama sekali. Dalam posisi pertengahan itu apa? Ada standar minimal. Misalnya apa? Bagi yang sudah muzaki itu berapa? 2,5% dari harta. Itu standar. Selebihnya ya tadi itu yang iktisad, yang wajar. Yang wajar itu ya disesuaikan dengan kondisinya. Jangan sampai misalnya untuk kepentingan pribadi itu bisa sangat besar, sementara untuk infak jadi kecil sekali. Jangan sampai seperti itu ya. Walaupun saya sampai heran ya, di pasar besar itu kok ada ya orang itu bayar parkir 100.000. Ya, orang ini bisa ya kita. Antara 3.000 ya dari 100.000. Sampai doblong gitu ya, Bang. Tukang berkanya, ini enggak salah deh. Ya, 3.000. Semoga mendinong ini ya, tiap pergayaan tersebut. Nah, apa mungkin dapat apa enggak tahu, 100.000 ya, Pak. Ada kayak gitu, masyaallah ya.
ya mungkin dia sudah puluhan miliar mungkin ya, tiap bulan berkali ya. Ya maksudnya disesuaikan dengan penghasilan. Nah ya itu rahasia kita. Allah kasih kita ini kemampuan untuk menilai diri kita sendiri. Kita ini sedang pelit apa sedang royal. Itu mesti kita tahu. Kita sendiri mesti tahu. Mesti orang lain boleh salah paham gak apa-apa. Karena orang gak ngerti jeruan kita kan gak bakalan tahu. Tapi yang paling tahu kita sendiri. Kita ini sebenarnya sedang pelit apakah sedang betul-betul royal banget ya. Sampai mengorbankan keluarga, anak istri ya, keluarga. Nah itu udah dibahas sebelumnya. Jadi jangan sampai mengorbankan keluarga untuk berinfak ya. Tapi jangan sampai demi keluarga tidak mau berinfak. Nah gitu maksudnya. Jadi di tengah-tengah. Bahkan apa yang ada dikah kawama Al-Qur'an 67. Wa hadza ta'ah yang bagi ayat antaqtasida fiha. Demikian juga dalam bab ketaatan secara umum, bukan cuma berinfak. Sholat, puasa, zikir, baca Quran, ya, apa segala macam bentuk ketaatan itu hendaklah engkau ini dalam kondisi apa yang sedang-sedang. Bayajibu alaika an taqtasida biha, bahkan bukan himbuan, sebenarnya itu kewajiban. Wajib bersedang-sedang dalam ketaatan. Fala tukallifu nafsaka ma la tutik, maka janganlah kamu bebani dirimu itu dengan sesuatu yang kamu tidak mampu. Li'anna Nabiya s.a.w. lama balagahu khabaru salasati alladzina qala ahaduhum inni la atazawajun nisa. Sebagaimana apa yang pernah Nabi sampai kepada beliau berita tentang tiga orang yang ingin berlebihan di dalam beragama. Satunya dibilang apa? Inni la atazawajun nisa. Aku tidak akan menikah. Karena tahu Nabi menikah, dia ingin melebihi Nabi. Kalau gitu saya tidak akan nikah, biar saya lebih hebat daripada Nabi. Waqala sani, orang yang kedua mengatakan asumu wala uftir. Kalau Nabi gimana puasanya? Ya kadang-kadang puasa, kadang enggak puasa. Kalau gitu saya puasa terus, biar lebih hebat daripada Nabi. Waqala sani, yang ketiga mengatakan aku wala anam. Nabi gimana salat malamnya? Ya kalau salat malam padahal ia tidur. Dia katakan apa? Kalau gitu saya akan sholat malam dan tidak akan pernah tidur. Khatab alaihi salatu wassalam qaal ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Apa itu? Mereka ngomong apa itu? Kok ngomong begini begitu, begini begitu. Ya tiga orang tadi itu. Nabi langsung luruskan, inni usalli wa anam. Aku sholat, aku juga tidur. Wa asumu wa uftir, aku juga puasa juga dan juga tidak puasa. Wa atazawwajun nisa, aku juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, maka siapa yang membenci sunnahku maka bukanlah termasuk golonganku. Nah itu contohnya hulu gitu, contohnya berlebihan begitu. Yaitu apa? Maunya apa? Tidak menikah supaya disebut hebat ya, sudah benci dengan dunia, dijauhi dunia, atau dia apa malam itu tidak pernah tidur ya, apa sholat terus. Kalau malam nggak tidur itu banyak lah, di malam tuh banyak malam nggak tidur, ada biliar, ada ya, main gamble, nggak tidur sama sekali pun ada. Maksudnya apa? Untuk sholat. Nabi yang puasa, tapi yang puasanya bukan tiap hari puasa gitu. Dan Nabi juga menikah. Fata barra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam mimman raghiba an sunnati. Maka Nabi saya berlepas diri dari orang-orang yang membenci sunnahnya. Yaitu apa? Malah tidak nikah, malah puasa terus, malah sholat terus. Bahkan lapan abdana bani dirinya sendiri malah tutik, yang sebenarnya dia tidak akan mampu. Ya mungkin sehari dua hari dia bisa. Seterusnya ya dia akan tumbang.
Tsumma istasyhada al-mu'allifu biqouli ta'ala, kemudian untuk menguatkan pentingnya iktisab ya, bersedang-sedang di dalam ketaatan itu, beliau mengutip ayat tadi, surat Thaha ayat yang ke-1 dan ke-2. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Nah, setelah itu dia menulis atau menjelaskan tentang Thaha. Hadi harfani min huruf hijai. Ini dua huruf hijaiyah, ta dan ha. Aduma ta wa zaniha. Walaysat isman min asma'in nabiy sallallahu kama za'amahu ba'duhum. Dan menurut beliau Thaha ini bukanlah satu di antara nama-nama Nabi, Nabi Muhammad misalnya saya salah, sebagaimana dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Thaha dianggap sebagai nama Nabi. Ini khilaf ya, tidak untuk dipertentangkan. Beliau berpendapat begitu. Nah, kalau kaum muslimin sebagian besarnya memang meyakini Thaha itu nama Nabi, nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Bal hiya min al-huruf al-hijaiyah allati ibtada Allah biha ba'd suwari al-karimati min kitabi al-aziz. Melainkan dia adalah huruf hijaiyah yang Allah mulai dengan huruf hijaiyah itu sebagian dari surah-surah yang mulia dari Al-Qur'an Al-Karim, misalnya apa? Surah Al-Baqarah. Itu apa? Alif Lam Mim, ada Yasin, Thaha, Nun, Qaf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, Sad, ya, Ha, Mim, dan segala macamnya lagi ya. Itu adalah huruf hijaiyah. Wa yurufun laisa laha makna. Kalau masyarakat huruf-huruf itu enggak ada maknanya. Dia Al-Qur'an nazara bil lughatil arabiyyah, karena Al-Qur'an itu turun dalam bahasa Arab. Wal lughah arabiyyah la taj'al alil hurufi al-hijaiyah makna. Dan dalam bahasa Arab huruf-huruf itu yang belum ada maknanya. Bal yakunu la makna illa idza rukibat wa kana kalimah. Kecuali kalau disusun dalam kalimat, misalnya ini apa? Ya, kaf, mau, nun, beri, ya, kunu. Nah, itu baru ada artinya. Kalau ya, do, ada artinya. Nun, do, ada artinya. Kaf juga ada artinya. Gitu maksudnya. Paham beliau begitu. Walakin laha magza adhimin, tetapi dia memiliki apa, kedudukan yang sangat besar, yang sangat agung. Yaitu bahwa at-tahaddi adh-dhahiru li ha'ula mukadzibina li rasuli alaihi salatu wasalam, karena ini adalah merupakan perlawanan, maksudnya bantahan ini ya, atau bantahan yang sangat jelas li ha'ula mukadzibin, bagi para pendusta, mereka yang mendustakan, maksudnya mereka yang tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ha'ula mukadzibuna li rasuli Sallallahu alaihi wasallam ajazu an ayatu bi syai'in misl al-Qur'an. Yaitu apa? Mereka sudah putus asa. Mereka sudah tidak mampu mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an. Ya, mereka putus asa. La bi suratin wa la bi asli suwarin wa la bi ayatin, jangankan Al-Qur'an, ya. 10 surah, 1 surah, 10 surah, 1 ayat pun mereka tidak mampu. Bama hadza fa inna hadzal qur'ana alladhi ajazahum lam ya'ti bi hurufin ghoribatin. Namun demikian, ya, Al-Qur'an itu ya sudah bisa mengalahkan atau membantah mereka. Dan mereka tidak bisa mendatangkan seperti huruf itu juga enggak bisa. Misalnya pernah ada yang nantang itu, coba dari 30 huruf hijaiyah alif sampai ya itu pilih huruf mana yang belum dipakai Al-Qur'an. Misalnya tidak ada alif, lam, mim, bukan nun, bukan qaf, bukan sad, ya, sin, ha, mim, pokoknya selain itu. Misalnya apa? Ba, coba bikin ba, ta misalnya. Enggak bisa. Jadi enggak bagus. Nah, jadi aneh ya.
Nah, maka bermaknanya huruf itu secara umum dalam bahasa Arab ketika apa? Ketika allati yurakibuna min kalam. Kalau sudah tersusun menjadi kata atau kalimat. Bani hadzal taqadu tajidu suratan ibtada'at bi hadzal huruf illa wajadat atau wujidat ba'daha dzikru Qur'an. Dzikru Qur'an fi surat Zikrul Quran. Fi surat Al-Baqarah alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Karena itulah umumnya atau sebagian besar dari surah dalam Al-Quran yang diawali dengan huruf hijaiyah misalnya seperti ini alif lam mim misalnya Yasin, Toha, itu biasanya langsung menyebutkan tentang keagungan Al-Quran, menyebutkan tentang apa? Kehebatan Al-Qur'an. Misalnya apa? Al-Baqarah alif lam mim itu sudah berjaya ya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Qur'an ini enggak ada keraguan di dalamnya. Langsung tentang Al-Qur'an. Surah Ali Imran misalnya alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzal 'alaikal kitaba bil haqq. Misalnya gitu ya. Alif lam mim Allah tidak ada tuhan selain kecuali Dia. Yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu Alkitab dengan hak, dengan sebenarnya. Nah, itu contohnya. Atau surah Al-A'raf misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim alif lam mim shad. Kitabul unzila ilayka fala yakun fi sadrika haraj. Alif lam mim shad. Ini adalah Al-Quran yang diturunkan kepadamu, maka tidak ada pada hatimu itu haraj. Jangan sampai ada di hatimu apa? Haraj. Itu merasa keberatan. Wa fi surati Yunus, di dalam surah Yunus misalnya apa? Alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim. Alif lam ra. Inilah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Wa kata najitu ba'da kulli hurufin hijaiyatin fi bidayati suwarati ya'ti dzikrul Qur'an isyaratan ila anna hadzal Qur'ana kana min hadzal hurufi allati yatarakkabu min al-kalam al-arab. Pertama, ini menunjukkan apa? Mengisyaratkan bahwa Qur'an itu berasal dari huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf hijaiyah itu yang tersusun kemudian menjadilah kata-kata atau kalimat dalam bahasa Arab. Wa ma dzalika ajaza al-Arab. Al-Arab. Namun ternyata orang-orang Arab itu tetap terlemahkan, ya, tidak mampu membuat yang semisal dengan Al-Qur'an. Hadza wa sahihul murad min hadzal huruf al-hijaiyah. Ini adalah yang benar menurut beliau maksud dari huruf hijaiyah itu. Baik. Waqala azza ma anzalna 'alaika al-Qur'an litashqa. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Qur'an itu supaya kamu menjadi menderita atau sengsara. Yakni ma anzalallahu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal Qur'ana liyanala asyqa. Maksudnya adalah tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Quran ini dalam rangka untuk menghadirkan kesengsaraan, kesusahan, kesulitan dengan datangnya Al-Quran itu. Walakin liyanala sa'adata wal khairu wal falaha fid dunya wal akhirah. Tetapi dalam rangka untuk supaya hadirnya Quran itu untuk supaya umatnya memperoleh kebahagiaan dan kebahagiaan dan kebaikan dan keberuntungan dunia dan akhirat. Itu. Kita harus tahu tujuannya Quran datang untuk itu, demi supaya manusia itu bisa menggapai kebahagiaan hakiki, kebaikan, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Kama qala Allah Subhanahu wa taala fi hadis surah Namsaha, sebagaimana contohnya disebutkan dalam surah ini, yaitu apa? Toha
di hampir terakhir 123-127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, coba kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama ya. Biar enggak jadi ngantuk. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bidu minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Wa imma yaqtiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dunka wa nashruhu yawma al-qiyamati 'ama. Qala rabbi lima hasharatani قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. Kalau Allah berbangkan, ihbita minna jamia, keluarlah kamu berdua dari surga semuanya, kedua-duanya. Sebagian dari kalian akan menjadi musuh sebagian yang lainnya. Maka tatkala kalian datang kepadamu dariku petunjuk, maka siapa yang ikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan juga tidak akan sengsara. Tidak akan sedih, tidak akan susah. Sebaliknya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka semuanya baginya penghidupan yang sempit, yang menyesatkan. Dan kami akan kumpulkan dia dari kiamat dalam keadaan buta. Maka orang yang dibutakan itu akan ngomong, ya Rob, ya Tuhan, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, sedangkan aku dulu di dunia dalam keadaan melihat. Maka Allah jawab, demikianlah yang terjadi, yaitu apa, datang kepadamu ayat-ayat kami, maka tapi kalian melupakannya, kamu melupakannya, maka pada hari itu, pada hari ini kalian dilupakan, kamu dilupakan. Wakan dari keadaan demikianlah kami balas orang yang melampaui batas dan tidak beriman pada ayat-ayat Tuhannya. Dan sungguh adab akhirat itu sangat keras dan kekal selama-lamanya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana tashqa, dan tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Qur'an itu supaya kamu jadi sengsara. Balakinni tas'ida fid dunya wa tabi untuk supaya kamu bahagia dunia dan walihada lama kanatul ummatul islamiyatu ummatul qur'ani tatamassaku bihi wa tahtadi bihadi sorotna al-karimah al-karamah wal-izzah wal-raf'ah wal-rif'ah ala jamil umat. Karena itulah tatkala umat ini berpegang teguh kepada Al-Quran dan menjadikan dia sebagai petunjuk, maka menjadilah dia umat yang begitu mulia, penuh wibawa, kedudukannya sangat tinggi dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Fafatahu masyariqal ardi wa maghribi, maka mereka berhasil membuka, menaklukkan timurnya bumi dan juga bagian baratnya. Walamma takhallafat anil amali bihadzal Qur'an, tapi tatkala umat dimulai meninggalkan dalam mengamalkan Al-Qur'an, tidak lagi mau taat pada Al-Qur'an, takhallafana, maka ditinggalkan oleh Al-Qur'an itu, jadi terbelakang dari minal izza wan nasr wal karama, dijauhkan dari wibawa, menjadi tidak wibawa, enggak ditolong Allah, tidak lagi mulia, bikot terima takhallafat bi minal amal, sebanding dengan
seberapa umat ini meninggalkan ketaatannya kepada Al-Qur'an. Jadi gitu Bu sekalian. Jadi ini kemuliaan ya umat ini itu sangat bergantung pada kedekatannya pada Al-Qur'an gitu. Umat ini berpegang teguh pada Al-Qur'an maka Allah akan muliakan. Kalau kita tinggalkan Allah hinakan. Itu rumusnya begitu. Nah, ini bagian dari yang perlu dipahami oleh kaum muslimin. Tsumma saqa al-malifu ayatan ukhra wa yaqulu ta'ala. Kemudian setelah itu penulis kitab ini menyebutkan ayat yang berikutnya, ayat yang lain, Al-Baqarah ayat 185. Itu apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengendaki bagimu kemudahan dan tidaklah Allah mengendaki bagimu kesulitan. Ya'ni annallahu yuridu bina fi ma syara'a lana ataysiru. Yaitu Allah mengendaki kepada kita ini terhadap apa yang Allah syariatkan itu apa? Kemudahan ataysir, kemudahan. Wa hadhihi ayah nuzilat atau nazalat fi ayati siyam. Ayat ini asalnya adalah tentang puasa. Hatta yadhunna adhanu annahu alzama an-nasa bihi lil masyaqqati wa ta'bi. Sehingga jangan sampai ya orang itu mengira ya bahwa mereka ini dibebani dengan sesuatu yang memberatkan, yang membuat keletihan dan kesulitan dengan puasa yang tanpa kompromi gitu ya. Wa bayyanallahu ta'ala annahu yuridu bina al-yusra wa la yuridu bina al-usra. Maka Allah menjelaskan dengan ayat ini bahwa aturan tentang puasa itu dibuat supaya ada kemudahan, bukan kesulitan. Contohnya bahwa lihatlah man safara wa lam yajib alaihi shaum. Lam yajib alaihi shaum. Maka kalau orang itu berpergian dia tidak wajib puasa. Tidak harus puasa. Tetapi apa? Yaqdi min ayyamin. Dia harus mengqadha membayar pada hari-hari yang lain. Waduh, lapor dua ya berarti. Jadi tidak mau bayar berarti apa? Ya kontan kalau mau apa namanya kredit ya berarti apa? Cash gitu. Pepergian boleh ke pasar boleh, tapi apa? Dibayar pada hari yang lain di qadha. Wah, gak enak lagi qadha. Gak enak qadha berarti ya silakan puasa di bulan. Ya pada pengen dua-duanya tidak. Nah, ini namanya apa? Tafrid, menggampangkan, buli. Karena puasa itu adalah demi kita, bukan untuk siapa-siapa. Misal lagi apa? Waman marido lam yajib alaihi shaum. Kalau dia sakit juga tidak wajib puasa. Wajib min ayyamin ukhra. Dia kami dia mengganti di hari ketika dia sudah sehat. Ada berita isim ini contoh kemudahan begitu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kemudahan bagimu dan tidak mengendaki kesulitan bagimu. Walihada kana dinu al-islamiyu walillahil hamd dinas samaha wal yusri wal khairi wasuhula. Karena itulah agama Islam ini Alhamdulillah adalah agama yang penuh dengan samahah kelapangan, wal yusri kemudahan, wal khair kebaikan, wasuhulah kemudahan. As'alullahu an yarzaqani wa iyyakum at-tawassukami wal wafata alaihi wa muraqata rabbina alaihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita semuanya berupa apa? Bisa berpegang teguh dengan Al-Quran dan meninggal dalam keadaan memegang teguh kepada Al-Quran dan kita dipertemukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, ini bagian pertama tentang al-iqtisadu fi thaa'. Jadi sekali lagi, prinsip dasar penting dalam Islam itu adalah Islam itu posisinya adalah iqtisad, di pertengahan. Bukan jadi agama yang menggampang-gampangkan, ya serba boleh, tidak ada aturannya kayak gitu, atau serba memperberat, mempersulit dari pengelolanya, enggak sama sekali. Ya, semua ajaran Islam itu diatur oleh Allah itu dan mereka prinsip utamanya adalah at-taisir, itu apa? Kemudahan, bukan kesulitan. Jadi kan sholat kalau bisa apa berdiri itu yang apa idealnya berdiri. Tidak bisa berdiri berarti apa duduk. Ini ada duduknya sudah ada kursinya. Kursinya bisa dibawa-bawa. Yang penting nggak jangan dibawa pulang ya. Yang bisa duduk ya dengan berbaring. Ya, berbaring ya bisa dengan apa namanya isyarat. Ya, bisa isyarat berarti sudah waktunya disalatkan ya. Saya juga enggak bisa ya sudah. Berarti sudah selesai tugasnya. Dan sudah waktunya untuk pensiun dari salat ya karena sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hampir semua ya salat bepergian ya harus dari waktu bisa tiga waktu. Yaitu apa? Dzuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Haji wajib bagi yang tidak mampu, ya tidak wajib. Ya, gitu. Sholat kalau nggak pakai al-fatihah ya nggak sah. Kalau bagi yang bisa baca, kalau nggak bisa baca al-fatihah gimana? Ya bisanya apa? Ya, gitu. Jadi semuanya diberikan kemudahan, diberikan jalan keluar. Kalau ini nggak bisa, gini caranya. Ini nggak bisa, gini caranya. Itu saya kira ada yang mau ditanyakan Mas. Monggo. Nggih.